14. Blokadenya benar-benar di sini. Warga sudah mengambil kita ya. Bola BKT-nya belum terlihat di sini terjadi. Laki-laki satu juga dari persegi jauh. Mantap, ketenangan. Lagi-lagi temu di bola liar di sana. Ada hijau dan los. Kecepatan mantap. Lagi-lagi temu di bola liar. Oh! Siap mantap untuk kedua genaman. Sudah sama-sama ada di lapangan. Ada seorang hijab winger yang masuk dan jadi seorang libero handal itu seorang Arif. Posisi pernah untuk melakukan servis seorang Wendy. Lalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim dan taslim bola pertama. Dari tangan seorang Wendy kali ini lakukan sudah. Pernah seorang hijau sambung menyambut. Kecepatan tenang lagi-lagi terbukti las. Dan pernah serigala ini kali ini menjadi 1-0. 1-0 saja hadirin yang budiman. Bagaimana salah satu perwakilan dari Kabupaten Majalengka yaitu Agus dengan rekan-rekan. Ada Hikal. Mantap. Hanya contekan sudah lagi-lagi lepas. Oh. Kembali pukulan dari seorang Pak Rizal sehingga kedudukan berubah kali menjadi 2-0 saja hari ini. Kecepatan seorang umum mata ada kepal. Aduh, tanpa si Febri keluar sehingga lahir kosong baik tadi. 1-2 saja cepat mantap ketenangan terlihat tadi ini. Pukulan deras begitu mantap dari teman seorang Febri hingga kedudukan berubah menjadi 3-1 saja. Kali kita ya, siapa yang dituju akan kali mantapan servis dari seorang Pak Hari. Merenang, tenang guys, aku Haika. Pukulan seorang Haika hingga kedudukan berubah menjadi 2. Masih relay, jamping. Guys, mau disorot kali jamping. Begitu merenahnya ujung ke ujung dan dong masih ada palaner dong di libero teh ada ser penaruh begini Windy potong back kedudukan berubah menjadi 4-2 langsung seorang ding sempurnakan di sana cantik mantap pada dong yang kilat tadi dari seorang Ijul sehingga kedudukan menjadi 3-4 saja hadirin yang budiman boleh menikmati kembali daripada seorang undang Bauji sigap siapkan libero andalan. Oh, Wendy di sana dan los. Mantapnya dari pukulan yang ini Denny mati diutamakan Febri sama bisa mana kodam bisa dengan Febri di dari tumbang ya pak ini kemarin dengan sigap Agus berhadapan dengan para pemain yang bisa disebut ini para seni. Ada di tangan Agus kali ini kita lihat saja Freddy. Pernah seorang MM sempurnakan. Kembali Denny pun dikawal Wendy. Maka kedudukan menjadi 7-3 saja. Benar-benar. Wani cerik. Dari tangan Mas Febri. Mungkin bisa melayu benar-benar hati. Mantapkan di sana Hul. TTO yang pertama di babak pertama kami persilakan. Minggang tadi ya. Kabupaten Majalengka tanpa hadirnya Kembali katakan seorang Agus harus bisa melewati babak pertama. Apalagi yang dihadapinya Dewi di sini. Kita lihat 8-3 saja. Langsung jadi servis daripada seorang. Paling dari hujan dapat menang. Ada ketenangan lagi-lagi terbukti coba-mencoba tadi. Wow, Ojan lagi-lagi satu tujuan belakang Haikal mantap hingga lain itu sudah menjadi 4-4 rame-rame variasi kerjasama yang tadi itu variasi bola pertama lihat saja satu tujuan Haikal punya apa. Oh,
kurang luhur banget. Dugaan pertama menjadi 9-4 saja. Gantar. Kalian seorang hijau. Tidak ada si Meme, nyari apa si Meme? Mantap saja. Kemenangan seorang ini. Los. Sambung menyambung lagi-lagi terbukti belakang ada penyelamatan tenang lagi-lagi terbukti kilat beberapa kali pukulan langsung terlihat terbukti menjadi 11 siriwate oleh nama trik tengah kunto kalau aku ngotot inilah nama besar TGC Nasetuan Guru Cis yang membawakan nama Cicing benar mulai ngotot kamu kabupaten Mandalika tak mungkin si ucum ada tengah gimana keluar. Maka kedudukan berangkat dua kali menjadi bunda belas apa? Kurang buat naik ya. Dan kembali berangkat meminta ya pol membantu pemain yang diperkuat tadi ada main tektol salah satu Febri yang sudah masuk mendarat di Proliga ketika main kurang baik kemudian kembali 5-2 dengan membantu untuk dulu jadi kita mau tepar yang dulu benar-benar selalu rame kita lihat kembali dari Mas Pendi lagi-lagi sulit mengantisipasi maka kedudukan menjadi 13-5. Ayo Ojan, salincing. Kembali kita lihat siapa di sana. Hijar. Begitu pernah sambung menyambung bos Ebul. Ada ketenangan angkat lambung dan manis. Manis kembali. Kembali itu mantapnya maka terbukti dan lain kedudukan menjadi 14-5. Wadah ini juga nangis tadi. Balik Ijan dikali. Bandung, satu tujuan dan sempurnakan Majalika. Tidak mencari serangan, utamakan lagi-lagi masih sempurna. Ada Campega. Saya jelema di mana tadi dari seorang Pak Ijan. Apakah bola antara dan terjadi kegencengan kedudukan menjadi 6-14 saja. Balik sambung menyambung dan kembali bola cepat mantap. Bos. Terlambat tadi ataukah mungkin bolanya yang kurang sampai dari pemain untuk dari seorang Windy 7-14 sedikit demi sedikit lambat dari Bukit bisa kamu kejar ketertinggalan setengah botol tertinggal dari kembali Parijal tadi lagi-lagi satu tujuan dan Evul Cer masih bisa diselamatkan tadi dengan Salih Rumah Sari Silahkan diserang dari seorang Windy luhur loncat dong buka peluang kedua menjadi 15 blokadenya benar-benar di sini. Baik dari seorang Windy kita lihat bola baik efeknya belum terlihat di sini terjadi lagi-lagi satu tujuan dari persegi jauh mantap ketenangan lagi-lagi terbukti bola liar di sana ada hijau dan los kecepatan mantap lagi-lagi terbukti dan sudah jadi gol. Mun lapangan terbukti yang mana? 16-7 dan kami kita lihat tendangan lambat dari tangan seorang Dedi. Iya benar-benar sangat sulit untuk dibalas. 16-7. Kita lihat kali ini Dedi. Windy di posisi servis langsung servis utama kembali ke nyaman bojong kau tuh bol penyelamatan tengah terbukti kali seorang Mumu los mantap wow berbahaya mana kan menyerang dan kembali pukulan Windy sehingga kedudukan pertama dan kedua kali menjadi 17-7 kembali kali ini
ya wis dari soal ini kurang pernah itu juga jadi 8 dan lebih senang ini keseriusan dari para pemain roda 6 Mario berhadapan dengan kotak pemacari langsung terlihat itu kualitas handal kali sambung menyambung kembali hebol kebelakang saja dan terbukti Neti kali dari Perpostim sehingga terungkap dari 9-17 bisakah berjuang keras di sini dan kehadiran seorang Jojo maju sempurnakan kali ini hebol Mamayo maka terungkap menjadi 10-17 hingga tujuh lagi bikin sama cepat kantor masyarakat ada dua di atas angin satu subuhan saja ujung ke ujung kembali hebol blok di sini oleh seorang Pak Rijal. Tetapi apa mau dikata Ebul gitu loh. Kedudukan di 11-17 dengan jauh tertinggal ayam pecah. Dari tangan Mas Harun disempurnakan ada ketenangan nyaman kan. Begitu mantapnya pukulan daripada seorang Pak Rijal. Maka kedudukan menjadi 18-19. Nah, Sulaiman. Kedudukan pukulan dari seorang Ijal. Sama pikir di sini lihat kembali lagi sambungnya ujung ujung mantap pukulan dari Mas Taiga ketika berlaku 12-18 saja kita lihat kembali dari lapangan coba rapat fantastis Lalu kesempatan oleh Mas Gini orang hijau maka turunkan 13-18 5 lagi tersisa kampung menyambung hijau langsungkan kembali Pebri di atas blok pukulan seorang Pebri dan bukan menjadi 19-13 ngeblok kan tenar Pebri saja kampungkan ujung ke ujung mengarah sektor kiri ada penyelamatan terlebih dahulu ternyata Febri yang melakukan netting hingga 5 lagi bikin sama untuk memperkecil kepentingan daripada Mas Undang Puji sempurnakan dari Aris maju penyelamatan tenang dari hingga kedudukan pertama 24 Ojan jauh tertinggal 6 Ojan Salongsong Mas Febri juga jubil servisnya siapa lawannya tapi benar-benar tingkat wah ini kali ini ada pukulan cepat Mas Denny sehingga kedudukan menjadi 15-20 saja kembali ke lapangan sempurnanya gagal dari para Mas Haikal maka kedudukan 21-15 kembali ke lapangan kali ini hijau tadi tenangkan kembali pukulan cepat seorang Benny keluar tadi kedudukan menjadi 22-15 mari kita lihat dari tangan Mas Ijang ketenangan terlihat mantap lanjut terus Mas Dini sehingga sedikit memperkecil ketertinggalan 16-20 harus tahan senang sangat aman sangat nyaman kali ini dikawal ketat dan kedudukan bertambah kali menjadi 17-20 sedikit demi sedikit benar lama-lama menjadi mungkin benar ketenangan keseriusan dari rekan-rekan Mas Agus dengan kawan-kawannya 17-20 VGCA ternyata keluar servisnya sehingga kedudukan 23-17 saja kembali ke lapangan coba bergerak cepat tenang saja di sana ujung ke ujung winger tajam di sini semua tim. Ujung ke ujung. Mantap memotong perkecil ketertinggalan 18-23. 18-23. Sambung menyambung. Oh, sangat merah. Mantap tetapi ini nak kelebihan. Sangat rapi. Yang paling asik. 19-23 bisakah menang Wendy, Febri kita lihat di posisinya kembali coba untuk memperkecil ketinggalan ketenangan saja ujung kau dos ulah yang paling asli si Wendy buat kaluhur maka kedudukan 4-9 kalau lagi menang ngeblok ya pendek 4-19 hadirin yang budiman sangat sempurna sangat nyaman tidak mencari serangan dan ke belakang saja lolos mantap
untung jam untung tadi hingga kedudukan berubah kali ini menjadi 20-24. Tenang saja Mas Aris dan Pedi dari pukulan menghabis dari bayangnya dengan skor 25-20 di set pertama kembali.